Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan penanganan COVID-19 bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab semua pihak termasuk para kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan. Peran guru dalam memberikan informasi yang benar kepada peserta didik menjadi sangat strategis dan sangat efektif dalam menyampaikan bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19. Dimulai dari keluarga dengan pola hidup bersih dan sehat, serta melaksanakan protokol kesehatan. Dengan informasi yang benar, para siswa dapat memahami dan melaksanakan, serta menyampaikan kepada orang tua dan keluarganya bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Kabupaten Cianjur, Endang Sulistiastuti, menjelaskan dengan kekuatan 2.897.755 peserta didik, 4.527 orang guru, dan 1.417 tenaga kependidikan di Kabupaten Cianjur adalah kekuatan yang luar biasa untuk membangun pendidikan di Kabupaten Cianjur. Endang menyatakan seluruh guru dan tenaga pendidikan termasuk semua kepala sekolah di lingkungan KCD Wilayah 6 Cianjur siap melaksanakan program yang dicanangkan Bupati Cianjur serta siap untuk turut andil dalam aksi percepatan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan melibatkan guru dan siswa.